السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مسلمين المسلمات حاضرين الحاضرات sidang Jumaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka kita mencari sesuatu yang menyelamatkan kita di saat kita berlayar dalam kehidupan dunia. Innamad dunya fana, laysa fid dunya thubut. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wahud. Faghtanim waqtaka fiha ayyuha sahib qut. Kun bi khairin wa anta fiha kullu man fiha yamut. Kata penyair, dunia ini fana, laysa fiha thubut, dan tidak kekal. Innama dunya ka bahrin yahtawi samakan wahud. Dunia ini seumpama satu bahtera, satu lautan yang luas yang mengandungi ikan dan juga lauk-lauk. Lalu kita adalah seperti orang yang berlayar di atas lautan dunia, yang mana kita nak menuju ke satu kepulauan akhirat. Di saat kita berlayar menuju kepada kepulauan itu, maka dunia ini memenuhi bekalan-bekalan, lautan ini memenuhi bekalan makanan untuk kita guna bila sampai ke pulau akhirat. Lalu dia kata, faghtani waqtaka fiha, gunakanlah waktu yang kamu ada di atas lautan itu. Sebelum daripada sampai ke pantai, dah sampai pantai tak boleh campak dah apa, pukat kita ke tak boleh, pancing kita tak boleh, kapal kita pun selama dia duduk tengah laut, itulah waktu kita nak ambil bekalan. Faghtanim waqtaka fiha ayyuha sahib qut. Yang kamu nak makan lauk pauk ni, cari waktu di tengah laut. Dah sampai tepi laut tak usah cari, tak jumpa dah. Kun bi khairin wa anta fiha. Jadilah kamu orang yang baik di saat kamu berada di dunia. Kullu man fiha yamut. Kerana setiap orang yang ada di dunia ini pasti akan mati. Jadi inilah yang kita dambakan, yang kita impikan dan yang kita usahakan di saat kita hidup di dunia, adalah mencari jalan yang paling selamat untuk kita sampai ke alam akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan manusia ini, Allah Azza wa Jalla menurunkan, mengutuskan rasul kepada umat. Allah turunkan ke atas mereka wahyu untuk memandu kita sebagai hamba-hambanya. Lalu kesyukuran yang sangat besar selepas daripada diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dunia, ialah Allah mengutuskan kita seorang Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kesyukuran yang ketiga, dalam banyak-banyak Nabi, Nabi yang paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dipilih oleh Allah, bukan dipilih, diciptakan oleh Allah, terpilih menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kerana itu kita mencintai baginda, kita mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kita menjadikan dia sebagai qudwah hasanah. Kita jadikan baginda sebagai tempat rujukan kita. Kita jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kita nak ikut sewaktu hidup di dunia. Mudah-mudahan dialah juga, bagindalah juga yang akan kita ikut di saat kita sampai ke alam akhirat sana. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Banyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Tambah-tambah pula kita baru saja berada di hari Ashura. Lepas hari ini 11 Muharram. Semalam dan dua hari lepas kita puasa 9 dan juga 10. Yang mana pada 9 dan 10 inilah Allah Azza wa Jalla menunjukkan perbezaan yang nyata kepada umat yang sedar tentang hakikat petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Pada hari 10 Ashura, maka manusia terzahir apa yang mereka sembunyikan. Ada tiga kelompok manusia yang paling utama. Yang pertama adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia mereka? Orang yang mana bila sampai hari Ashura, 10 hari bulan Muharram, dia tengok Nabi buat apa. Lalu dia dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dan Nabi tanya penduduk Madinah. Dapati orang Yahudi berpuasa pada 10 Ashura, pada 10 Muharram. Nabi tanya, kenapa kamu puasa? Dia kata, hari ini yaumun hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang besar, yang mana Allah selamatkan Nabi Musa daripada Firaun. Lalu Nabi puasa pada hari Ashura dan Nabi menyuruh para sahabatnya berpuasa. Bila dikhabarkan kepada Nabi Yahudi berpuasa hari Ashura, Nabi kata, la in baqitu ila qabilin la asuman natasi'. Kalau aku panjang umur sampai tahun depan, aku akan puasa pada 9 dan juga 10. Jadi ini petunjuk yang nyata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada manusia yang mukhalafah, yang bertentangan dengan Nabi. Bila sampai hari Ashura, malah dia kata puasa pada hari itu adalah bid'ah. Dan mereka tidak berpuasa. Bukan kerana malas, bukan kerana ada kerja, bukan kerana penat bertugas, tapi kerana i'tiqad mereka pada hari tersebut tak boleh puasa. Kerana hari itu adalah hari ratapan, hari itu adalah hari kesedihan untuk mereka pukul tubuh mereka, untuk mereka luka-lukakan tubuh mereka, lalu mereka jadikan ia hari ratapan. Mereka kata mereka Islam, tapi dalam masa yang sama secara jelas menyalahi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari tersebut mereka menzahirkan i'tiqad mereka. Itulah golongan Syiah yang suka menyalahi sunnah. Semalam berforum dengan Ustaz Aizam Mas'ud, bila orang tanya apa yang kita nak tahu, macam mana indikator nak tahu orang Syiah, dia kata hubbul mukhalafah. Kalau kita hubbus sunnah, dia hubbul al-mukhalafah, suka untuk berbeza dengan orang sunnah. Bila orang sunnah puasa, dia tak suka puasa. Bila orang semayang qasar, dia nak semayang tamam. Bila orang sapu hari semayang, sapu khuf, dia tak suka sapu khuf. Bila orang semayang Jumaat, dia tak wajib semayang Jumaat. Dia suka mukhalafah, suka untuk berbeza dengan sunnah Nabi. Lalu orang ni ada ciri-ciri Syiah padanya. Sebab tu kita kata orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga satu puak yang mana dia bergembira pada hari Ashura, buat jamuan, buat makan dan sebagainya, yang tu dipanggil golongan nasibah. Asalnya mereka yang gembira dengan kematian Sayyidina Hussein, malah bergembira dengan kematian Ali, iaitu pelampau-pelampau di saat berlakunya Khawarij pada zaman tersebut. Akhirnya mereka bergembira dengan kematian Sayyidina Hussein, malah Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma. Akhirnya mereka bergembira buat jamuan, makan-makan dan sebagainya. Jadi jelas kepada kita betapa dalam agama ni ada orang yang ikut petunjuk dan ada orang yang tidak ikut petunjuk.
hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, justru kita banyak-banyakkanlah bersyukur kepada Allah, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadi orang yang benar-benar menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Asas kepada perkara ini, sebelum ni kita dah bincang, mungkin ada dah kelas sebelum daripada ni, ialah tentang cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kepada Nabi, sayang kepada keluarga Nabi. Baik, hari ni apa yang kita nak bincang ialah tiga kaedah utama dalam meneladani atau mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut sebut tiga, tangan tumbuk dua. Jadi, hok mana betul? Tiga lagu ni. Tiga kaedah utama dalam mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang sini banyak tahu belaka dah. Cuma kita nak muzakarah jelah. Nak mari tak di pun debarai tengok doktor ni pun takut dah. Pasal apa? Dobik sama dia. Nah, tengok orang lain lagilah debar. Maknanya apa? Kita sayang kepada Nabi, kita tahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikut Nabi. Soalnya lah ni, semua orang mendakwa dia ahli sunnah, dia ikut Nabi, dia sayang kepada Nabi, dia ikut Nabi. Bila sebut sayang kepada Nabi, dialah orang yang pencinta kepada sunnah Nabi. Sunnah pada pakaian dia, sunnah pada serban dia, sunnah pada sugi dia, sunnah, betul tak? Tapi ada perkara-perkara asas yang perlu kita tahu dalam soal meneladani atau mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara utama ni, rekas kita kata, pertama sekali, meninggikan dan mengagungkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripadanya. Itu kaedah yang pertama. Makna bila kita sayang kepada Nabi, kita ikut sunnah Nabi, kita letak sunnah tu pada perkara yang paling tinggi, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua ialah kita pilih sunnah yang sahih. Sebab kita tahu ada sunnah yang tidak sahih ataupun ada hadis yang palsu, yang juga kita akan sebut dalam kuliah kita nanti. Mana kaedah yang kedua, bila nak ikut hak Nabi, betul, betul dah, tapi ikutlah yang sahih. Sebab takut-takut kata nak ikut Nabi tapi ikut yang tidak sahih. Okay. Yang ketiga, kaedah yang ketiga ialah bila dah tahu hak ni hak Nabi, sahih daripada Nabi, gunakanlah dalil itu dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, dengan istidlal yang digunakan oleh para alim ulama. Bukan hadis kata lain, kita berhujah guna hadis yang sama tapi pada masalah yang tidak diberi dan tidak ditunjukkan oleh dalil. Baik, macam mana tiga-tiga ni, kita pergi satu-satu. Itu yang utamalah, ya. Yang utama. Yang pertama sekali tentang makanatus sunnah fil Islam. Yang pertama tentang kedudukan, meninggikan, mengagungkan sunnah dalam Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sunnah Nabi ni kembar kepada Al-Quran. Betul? Nah. Bila kita nak ambil sumber dalam Islam, inilah sumber yang teragung, yang paling tinggi sekali, tidak ada yang lebih. Kalau di sisi Syiah mungkin ada pandangan imam dia, Khomeini dia, bila dia kata sebut jadi syariat. Tapi dalam Islam, dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, sumber yang tertinggi tidak akal, tidak imam, tidak pandangan alim ulama, sumber yang paling tinggi ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang mana Al-Imam Syafi'i sendiri kata, kalau kamu dapati perkataanku bertentangan dengan hadis Nabi, maka tolaklah perkataan aku, ambil hadis Nabi. Semua kita tahu perkataan tersebut. Jadi kaedah yang pertama, mendaulatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tertinggi. Cumanya saya minta perhatian semua yang hadir, bahawa di saat kita bersungguh untuk ambil sunnah Nabi, na'am, jangan kita terlupa bahawa dia adalah satu penjelasan kepada Al-Quranul Karim. Berkata para salaf, kami tidak mengajarkan anak-anak kami al-hadith dan fiqh
sehinggalah mereka belajar Al-Quran. Mereka tidak mengajarkan anak-anak mereka Al-Hadith dan Fiqah sehinggalah mereka baca Al-Quran ataupun mengaji Al-Quran. Step yang mula-mula jangan skip. Walaupun hari ini kita nak bincang tentang hadis, tapi saya minta tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jangan kita terlepas pandang kerana kita terfokus kepada bab hadis, kita lupa bab Al-Quran. Sebab kita takut kita terlepas sesuatu yang paling utama yang menjadi zikir kita, itulah bacaan Al-Quranul Karim. Dan banyak para salaf, mereka memulakan pengajian dengan Al-Quran. Anak-anak mereka ajar Quran dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita terlepas sehingga kita baca Quran pun jadi kurang. Ulama tersebut jaga Quran sangat hebat. Bila nak ngaji hadis, Quran dah clear. Sehingga Quran itu menjadi wirid dan zikir mereka, selepas tu baru dia belajar hadis. Kadang-kadang kita takut apa? Apabila kita skip, tinggalkan Quran, kita nampak bahawa kita mengaji hadis, naam, kita takut. Takut-takut kelembutan, ketenangan, keberkatan, hidayah yang ada dengan Al-Quran tidak didapati oleh kita. Sebab kita skip perkara itu. Jadi ulama tersebut dia jaga Quran dulu. Banyakkan baca Quran. Banyakkan baca Quran. Saya jumpa sahabat-sahabat di Indonesia, kadang-kadang dia mengadu perkara yang sama. Dia kata, kita belajar hadis, naam, tapi kadang-kadang terlepas pandang kepada Quran. Jadi kita kalau boleh, di saat kita cinta kepada hadis Nabi, kita jangan tinggalkan budaya baca Quran, budaya tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Baik. Jadi kaedah yang pertama ialah ketinggian nas Al-Quran dan hadis, letak yang paling tinggi. Kenapa kita kata begitu? Kerana kita berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh hadis dalam masalah meninggikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang nyata kepada kita, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, ambil. Apa yang ditinggalkan, dilarang oleh Rasul, lalu kamu tinggalkan dia. Dan perkataan Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 65, firman Allah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidaklah mereka itu beriman sehingga mereka itu berhukum kepada kamu pada apa yang berlaku di kalangan mereka, berselisih di kalangan mereka, sehinggalah mereka tidak mendapati dalam diri mereka harajan, satu rasa susah atau rasa tak suka, mimma qadaita, pada apa yang kamu putuskan. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pada seorang mukmin dan mukminah bila Nabi dan bila Allah dan Rasul bagi sesuatu, putuskan satu perkara, lalu dia kata pilihan terletak di tangan mereka. Jadi orang mukmin ni bila Quran dan hadis kata, dia seperti steering kereta lah, kita kata mudah. Kan dalam kita mengucap, kita ada satu syarat. Syarat mengucap ada apa? Syarat syahadah. Ada apa? Orang mengucap la ilaha illallah ada 7 syarat. Ni. Nak mengucap la ilaha illallah ada 7 syarat. Al-ilmu, ilmu, wal yaqin, yaqin, wal qabul, terima. Ilmu tentang Tuhan, tahu. Yaqin Allah itu wujud dan satu-satunya yang wujud. Qabul, terima semua yang apa Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dan apa Allah taala perintah. Yang keempat, al-inqiyad. Al-inqiyad ni patuh. Terima tu satu, aku terima Nabi tu sebagai Nabi. Tapi bila bab patuh, tak serupa dengan hak Nabi. Itu tak boleh.
Syarat yang keempat mengucap ialah patuh. Syarat yang kelima, as-sidqu, benar. Benar maknanya tidak munafik. Orang munafik, mulut kata lain, hati kata lain. Orang mukmin benar, sifat yang kelima. Yang keenam, al-ikhlas. Al-ikhlas maknanya dia buat itu, dia mengucap itu masuk Islam benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, al-mahabbah. Yang ketujuh ialah sayang kepada Nabi, sayang kepada agama, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tujuh syarat syahadah ni, ada yang kelima dia panggil ataupun al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad. Yang keempat ni al-inqiyad, patuh. Patuh ni makna apa saja yang dibawa kita ni seperti steering kereta. Kalau kereta kata kiri, kiri. Kalau kereta kata kanan, kanan. Patuh tak patuh serupa apa? Serupa GPS. Kita learn ya Allah patuh pada GPS, taat sungguh. Tak percaya, cuba orang guna Waze ataupun guna GPS. Lagu mana dia bawa kereta? Dia kata keep right, keep right. Kita pun kiri, kiri, kiri. Eh, kiri, kanan, kanan. Nah, turn left, kita pun turn left. Sampai kadang-kadang baru ni, kita ada musyarak dekat Bangi, dekat Sungai Merak. Dia tahu dah, sekolah tu situ. Sampai di traffic light, dia kata, aku rasa sekolah ni gikan, gikan eh. Tapi oleh kerana GPS, kawan ni atak, alamat dia pilih jalan lain. Go straight, go straight. Dia tak making. Aku nak ambil kanan, sekolah aku tahu dah sini. Tapi GPS suruh pergi straight. Dia pergi straight. Siapa sesak jalan hujung, dia telefon. Ustaz, tak jumpa ni, apa-apa. Anak ikut GPS dah, dia kata. Eh, bukan tahu dah sekolah, tahu dah dia kata. Tapi GPS suruh pergi straight, kita pergi straight, dia kata. Maknanya dia percaya ke GPS tu dengan Waze tu lebih daripada dia. Maknanya dia panggil al-inqiyad. Kalau pergi straight, pergi straight. Pergi kanan, pergi kanan. Pergi kiri, pergi kiri. Siapa kata-kata apa? Kalulah manusia hari ni, dia taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada Quran dan Hadis, sama seperti dia taat kepada GPS, siapa dah ke syurga. Tapi masalahnya dia pandai-pandai. Kalau hak tadi tak apalah, dia tahu dah muka gaji gi dah. Kalau tepat hak tak gaji gi, oh memang sami'na wa ata'na. Tak gaji gi, tulis share location, share location. GPS kata gapo, ikut belaka. Dia kata rasa-rasa jalan ni okey ni, okey kali. Tak berani. Eh, tu orang kata straight tu, apa pun nak pergi kanan. Pergi straight, kalau dia kata kiri, pergi kiri tu, apa pun nak pergi kanan pasal. Oh, dia kata dalam GPS ni cukup lekat berlaku. Betul dia, tu memang kita yakin dah. Tu sifat tu kita panggil al-inqiyad. Patuh, supaya lembu kena cocok hidung. Kalau dia kata kanan, kanelah kita. Kalau kiri, kirilah kita. Itulah sifat orang mukmin dengan Al-Quran dan Hadis. Cuma masalahnya ramai hak berasa pandai lebih daripada Quran, lebih daripada Hadis. Dia berasa padahal dia tak tahu apa pun. Rasa dia tu tak tahu atas dasar apa. Berapa merasa molek? Molek lah juga ni. Molek tu atas dasar apa? Takkan, dia main takkan Tuhan tak terima. Kalau main takkan Tuhan tak terima, masalah. Sebab dalam kitab Syarhus Sunnah, kitab banyak, buat kitab banyak orang tu, banyaknya kitab. Memang banyak, moga kitab Tok Guru tak ingat. Lama dulu Tok Guru ingat. Lama dulu tak payah bawa kitab pergi ngaji tu kak. Bawa apa? Ilmu duk dada. Lah ni ilmu duk lah kitab lah. Bawa kitab lah kita ni. Moga tak tahu. Tak. Dia kata apa? Dalam Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari, dia kata apa? I'lam rahimakallah. An-din innama jaa min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Ketahuilah kamu rahimakallah bahawa agama ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' 'ala 'uqulir rijal wa ara'ihim. Tidaklah agama ni diletakkan di atas akal-akal lelaki dan juga pandangan-pandangan mereka. Wa ilmuhu indallahi wa indar rasul. Ilmu tentang agama dari sisi Allah dan dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi terima wahyu. Fala tattabi' shay'an bihawaka. Jangan kamu ikut sesuatu dengan hawa nafsu kamu.
berasa macam comel lagu ni. Perlu berasa comel tu subjektif. Mu rasa comel orang, orang lain rasa tak comel. Benda rasa ni subjektif. Kita rasa elok, orang lain rasa tak elok. Mungkin pada zaman kita rasa elok, zaman kemudian jadi tak elok, dan begitulah. Kadang-kadang kita tak sedar apabila yang benda yang kita buat jadi sesuatu perkara yang memberi ancaman kepada Islam. Seorang syekh pernah ditanya, dia pergi berdakwah di Sarawak. Pergi berdakwah di Sarawak nak menyelamatkan seorang anak orang asli, yang mana dia kata kalau tidak kena kahwin dengan dia, cuma orang asli itu dia tak minta mas kahwin, dia tak say mas kahwin, melainkan dia kena bagi mas kahwin beberapa ekor babi, khinzir. Dia kata, boleh tak aku bayar mahar dengan babi nak ambil anak anak tu yang masuk Islam? Ah, banyak khilaf fatwa. Ini kata boleh, ini kata tak boleh, ini kata tak boleh. Saya tu kata, kalau aku ada kata bagi je lah, ne? Bagi je lah. Dia kata, tak boleh nak bagi. Tak kira kita nak iktiraf babi tu sebagai harta yang berharga sebab benda tu haram. Saya kata, kalau aku, aku bagi mahar yang lebih mahal daripada babi. Tak kira dia tak nak. Kalau kata babi tu harga dia 100, bagi mahar harga 1000. Contohnya lah. Sehingga dia ada sifat qanaah. Sebab dia kata apa? Takut-takut. Kita hari ni buat, orang tak tahu alasan kita. Dia pun kata, syekh tu bayar mahar dengan babi, maka boleh. Mari orang lepas daripada tu, akhirnya boleh bayar dengan benda-benda haram sebagai mas kahwin. Zaman tu kita tak tahu. Tapi zaman kemudian akan berlaku fitnah yang lebih besar. Sebab tu berpegang dengan sunnah adalah satu benda yang menyelamatkan kita daripada awal sampailah akhir. Baru ni pergi ke Thailand, ziarah sahabat kita di Thailand. Dia cerita macam mana? Orang dia ni hebat tak hebat? Saya tabik sekarang. Dia cerita bab dakwah dia sampai kepada tahap dakwah dia ni memang aktif masuk masuk Islam. Ada satu rombongan daripada pok-pok kita, sahabat-sahabat kita di Penang. Dia pergi ziarah sahabat di Patani. Pergi ziarah, nak pergi ke Chiang Rai mana ni. Daripada Penang sampai ke tempat dia nak pergi tu lebih kurang berapa, beberapa jam lah. Berapa jam. Hak daripada KL ni pergi juga 6 jam daripada KL nak boleh sampai ke wilayah Patani. Sampai di Patani, Drebabah tu Cina. Drebabah tu Cina, bukan Muslim. Sapa-sapa ni, trip ni trip dakwah, nak pergi dakwah orang Chiang Rai ni. Sapa-sapa, orang lain turun, orang di Patani tu naik atas bah, kecek dengan Drebabah. Enjin tak mampu lagi, dia naik kecek, ajak tentang Islam. Duduk sekejap, turun daripada bah, Drebabah tu ngucap syahadah la ilaha illallah. Dia kata apa? Kami hak mari daripada Kuala Lumpur ni malu tak boleh nak kata apa. Bapa, kami mari neje duduk atas bah sekali dengan Drebabah. Tak ada orang lagi kecek dengan Drebabah tentang Islam. Siapa sana enjin tak ada mampu, orang naik ajak dia masuk Islam, dia masuk Islam. Hebat dakwah pada dia. Satu ketika antara dakwah dia, cerita Ustaz Suh ni, mungkin ada sahabat kenal. Siapa perikat dia, dia raja, dia macam raja pak kita juga. Raja kita ada program ziarah rakyat. Satu ketika dia nak buat sekolah, raja turun, dia hantar surat ke raja. Mana raja dia ni bila siapa, orang boleh hantar surat bagi ke raja. Jadi dia nak buat sekolah, raja turun, dia beri surat. Bila ngadap raja tu, dia beri surat. Tapi raja tak ambil tangan lah, orang lain tu lah ambil. Cuma raja kata buka, baca. Bila baca, dengan khabar nak buat sekolah. Raja kata kepada orang majlis daerah dia ke apa, esok dia ni gejabatmu, tolong selesai urusan dia. Duduk dalam beberapa waktu, sekejap saja dia boleh duit, kemudian boleh buat satu satu blok bangunnya dua tingkat. Masa tu dia kata lebih ke 17,000 baht, ramai dululah.
Lepas tu bila pengalaman tu dia ambil satu iktibar, kalau kita boleh royak kerja soal nak buat sekolah, ada seorang lagi ustaz atas surat kerja nak buat jantung, dan raja tu seminggu selepas tu tu pergi ke Bangkok operate jantung dia free sebab dia mari dengan perkataan raja. Raja kata mu royak ke hospital bahagian Kementerian Kesihatan dia, dia ni rawat dia. Jadi bila raja tahap tu jadi, siapa ke tahap bila dia mikir raja terima surat kita, mari pula satu rombongan anak raja tunggu mahkota. Pak dia becek, kita atas surat ajak raja masuk Islam. Kalau kita berani, ni raja bukan main-main, raja orang ngakuk nak pergi depan dia. Siapa duk becek? Becek ni, ni dengar cerita orang pokok dia sendiri nak usah tu. Tulis surat keraja ajak masuk Islam atas tiga kopi. Satu keraja Bumipul, satu pemaisuri, satu anak raja tu sendiri. Mari turun, turun daerah selatan. Saya lupa nama daerah dia. Siapa bila nak bui duk becek, orang hak petani dengan hak bakok duk becek. Hak petani kata kita gila nak nak gi suruh lagu mana. Kalau nak ngakok biasa ngadak raja kena ngakuk. Dia kata tak padan. Kita nak atas surat nak masuk Islam, tiba-tiba kita nak ngakuk depan raja. Tak boleh. Paling-paling kita tunduk sikit, tak ada siapa hak rokok. Mari dia orang Bangkok. Orang Bangkok dia dekat sikit dengan raja ni. Dia tahu, dia kata tak ada orang buat lagu tu. Tak boleh. Kalau nak ngadak raja kena ngakuk. Duk beca. Satu kata tak boleh ngakuk, satu kata nak tunduk sikit je tak boleh gini. Takutnya benda tu menjadi satu perkara yang akan diikuti oleh pendakwah selepasnya. Bicara punya bicara, dia kata Allah Azza wa Jalla takdir. Pak dia muni ralik. Bicara tu ralik, siapa tak khabar? Rombongnya tu siapa? Ralik siapa tak khabar? Rombongnya tu siapa? Rombongnya tu lalu, raja tu mari. Anak raja tu singgah, kira-kira dia raung lah, dia raung-raung nak salih nak gapo, siapa pak demo ni? Raja tu mari tanya khabar. Apa khabar gini 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 dia pun. Kali-kali tak ada nak tunduk, tak ada nak rokok, tak ada nak ngakak apalah. Akhir sekali kiri surat raja gitu. Saat dia masuk Islam ke tidak, itu cerita lain. Hidayah tu daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi nak rayaknya bagaimana satu keberanian dia ajak raja masuk Islam. Dan yang kedua, nak melakukan sesuatu yang mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takut sesuatu tu akan diikuti oleh orang selepasnya, orang tak tahu keadaan yang ada pada tempat tersebut. Sebab tu dalam soal kita kata nak buat sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita takut dan juga kita bimbang. Takut orang lain lepas daripada pada kita ikut sesuatu yang bukan sunnah lalu dikatakan sebagai sunnah. Sebab tu dalam agama kita, fala tattabi' syai'an bihawaka. Jangan kamu ikut sesuatu ikut suka kamu aje. Nak buat agama rasa gini, nak buat ni boleh, nak talih. Fatamraqa minad din fatakhruja minal Islam fala fa innahu la hujjata laka faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnah. Kalau kamu buat begitu, kamu ikut nafsu, lari, langgar Quran, langgar hadis, takut-takut kamu menyimpang daripada agama. Bila menyimpang daripada agama, fatakhruju minal Islam, kamu terkeluar daripada Islam. Fa innahu la hujjata laka. Di saat itu tak ada hujah kamu nak kembali jumpa Allah, tak ada hujah, kerana Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya sunnah, para sahabatnya telah menjelaskan kepada kita, dan mereka itu al-jamaah wahumus sawadul a'zam. Maka ahlu sunnah wal jamaah adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Jelas itu i'tiqad yang ada pada kita. Jadi jangan kita mendahulukan sesuatu hawa. Baik, ada kedua orang yang mana
dalam berhujah ni dia berhujah dengan akal dia. Ya. Ada ke tak? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ni Nabi kata, ala la ulfayanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi amrun mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu. Dia kata, apa hak datang daripada Quran kami ikut hak Nabi, tak payah, tak apa. Ada dak orang hak macam tu? Bila sebut Quran, bila sebut hadis, dia rasa tak apalah, dia nak pakai hak tu pakai, tapi kawan nak pakai hak ni. Ada ke dak? Jawab dia, mungkin secara zahir tak ada. Tapi bila sampai kepada praktikal, ramalah jadi. Bila sebut fatwa, contohnya merokok tu adalah haram, ramai mana orang nak inqiyad, nak hijrah, tinggallah, dia kata haram kamu nak tinggal, ataupun dia rasa tak apalah, hak tu fatwa, hak aku nak buat ni, hak aku, atau lagu mana. Dari sudut kecek, semua orang boleh kata. Dari sudut perbuatan, dia akan jadi banyak. Soal riba, dari sudut hadis Quran, semua boleh baca berlaku. Mari bab-bab pinjaman, bab muamalah, praktikal payah lalu. Nak ngaku kita mukhalafah dengan Nabi, tak ada orang pun ngaku aku ni tak suka kepada sunnah Nabi. Tapi bila sampai bab praktikal, kita akan nampak jelas. Macam cerita Syiah tadi, dia ngaku dia ni ahli sunnah wal jamaah juga, ikut Nabi, sayang pada keluarga Nabi, tapi bila bab amalan, baru ni ada seorang ustaz dia berhujah tentang contohlah, dia kata Allah ni ada di, Allah ni kita tak boleh kata Tuhan ni duduk atas. Boleh siapa? Dia tengok video tu. Ne? Dia berhujah, dia kata, baik, tuan-tuan hok kata Tuhan ni duduk atas. Atas ni mana? Ah, dia mula fikir. Atas ni hok ni ke, hok ni ke, hok ni ke, hok ni. Dia kata atas ke, tunjuk atas. Dia pun lukis apa gambar bumi. Ah, ni bumi kita bulat. Tuan-tuan, bumi kita bulat betul tak? Bulat. Ya, mengaku berlaku. Bumi kita ni ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Maka atas utara dia pun lukis orang. Kaki pijak bumi, kepala ngadap langit. Di selatan pula orang yang sama. Kaki pijak bumi, kepala dia alih bawah. Hanu kepala dia alih atas, hanu kepala dia alih bawah. Dia pun lukis pula. Hak alih timur, kepala dia ngadap kanan. Hak alih kiri, barat, kepala dia alih kiri. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya lah ni, hak empat orang ni hak mana hak atas? Bengonglah kau sudah. Nak jawab hak ni atas, hak ni kaki duk bawah. Nak hak ni akhir sekali orang pening. Jadi dia kata sebab tu kita tak boleh nak kata tu ada alih atas. Sudah. Napa dak? Cara dia bawa penghujahan tu. Eh, habis tu kita nak letak mana ayat Quran dan hadis? Kita nak letak mana? Allah sebut pada banyak tempat dalam soal Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah sebut subbihisma rabbikal a'la wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyu al-'azim. Sifat tinggi Quran, soal qarinah dalil Quran. Satu, Allah Taala sebut istawa 'alal 'arsy, Allah beristiwa di atas arasy. Dua, sifat-sifat Allah, Allah sebut subhana rabbiya subbihisma rabbikal a'la, Tuhan yang maha tinggi, paling tinggi. Dalam ayat kursi kita baca wa huwal aliyyul azim. Al-ali maknanya tinggi. Kemudian mari pula hujah Quran. Quran ni turun, Allah Ta'ala kata Quran ni sifat dia turun. Kitabun anzalnahu ilaik, satu kitab yang kami turunkan kepada kamu. Bila turun, turun ni daripada bawah naik atas ke daripada atas naik bawah? Turun mesti daripada tempat tinggi turun bawah. Allah menggunakan Quran ni diturunkan, Nabi diturunkan daripada Allah Azza wa Jalla. Semua tu menunjuk kepada tempat-tempat dan maksud yang tinggi. Tiba-tiba dengan akal kita, oleh kerana kita tak boleh faham bab bumi ni bulat, pala ni duduk atas, pala ni duduk bawah, pala ni duduk kipat, jadi hak mana hak atas, tak boleh nak kata. Sebab tu kita tak boleh kata Tuhan duduk atas.
Sekarang ni kita nak tak hadis Quran dulu ke, nak tak akal dulu? Kenapa? Ada orang yang berhujah dia letak akal lebih dulu daripada Quran dan juga hadis. Orang Islam sifat dia tidak begitu. Kalau GPS kita kata A lah, GPS kita kata B, Quran kata begitu mudah. Salah satu daripada sifat kita, kebaikan kita beriktikad dengan Quran dan hadis ni, ialah kepala kita tak penat. Kalau kita duk fikir hak bab macam hang sebut tadi, hak bomi tu nak mikir lagu mana? Di mari bicara bab kanan kiri pula. Tuan-tuan, kita ni kalau tak ada, hak mana alik kanan? Hak mana alik kiri? Ne? Kalau tunjuk alik depan, alik belakang. Ne? Contohnya tak kamera. Kamera ni alik depan hangpa. Alik depan tuan-tuan. Tapi belakang ada kursi. Kursi belakang tu, kursi belakang, kalau tengok kepada hangpa, kursi tu alik depan. Kalau tengok kepada tua-tua ada alik ni, kursi tu dah alik belakang. Dia kata depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ni semua merujuk kepada jisim. Jadi benda yang boleh berubah. Bila benda yang boleh berubah, kita tak boleh letak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Kalau kita letak agama ni pada akal, punahlah kita. Sebab tu dalam akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, kita ada al-inqiyad. Inqiyad tadi maksud apa? Maksudnya kita berserah kepada Quran dan juga hadis. Baik. Itu satu bab. Jadi selesai. Kaedah yang pertama, nak cerita panjang ni takut tak ada. Kaedah yang pertama ialah daulatkan, tinggikan Al-Quran dan juga hadis, dan jangan buat sesuatu yang menyalahi Al-Quran dan juga hadis. Yang ni selesai. Boleh? Cerita panjang tuan-tuan kena ngaji lagi. Kita pun nak rayak banyak tak erti. Setakat ni boleh rayak. Yang seterusnya, kaedah nombor dua. Kaedah nombor dua ni, bila kita berhujah, kita tahu dah hak Quran Nabi. Semua orang nak hak Nabi belakang. Mari pula isu dia, hak Nabi ni kena pilih. Apa maksud pilih? Sebab hadis ni ada banyak kategori. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis daif, ada hadis palsu. Jadi bagi hak Nabi ni kena pilih hak mana betul, hak mana tidak. Baik. Dan kita juga mesti mengetahui bahawa dalam dunia hari ni, bukan setakat dunia hari ni, dunia daripada dulu lagi, adanya pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga pendustaan tu pada sudut mana? Dalam sejarah hadis, para ulama dah sebut tentang satu bab hadis maudhu'. Kita bukan nak cerita hadis maudhu' secara detail, tapi kita nak sebut hadis sahih, cuma nak suruh faham dalam hadis ni ada hak palsu. Tuan-tuan pernah dengar cerita hadis palsu? Macam-macam. Saya bagi contoh beberapa yang ada dalam kitab Tadribur Rawi ni. Ada setengah orang mengaku dia buat khutbah Nabi. Dia mengaku sendiri. Ada setengah orang mengaku bahawa dia reka hadis-hadis berkenaan dengan fadilat-fadilat Quran. Berapa bila orang tanya, sebab manusia ni tak ngaji Quran, aku rekalah hadis supaya orang ngaji Quran. Ha. Ada setengah tu dia kata rekod hadis ni tubik mulut dia je. Ada setengah soal rekod hadis ni mulut tubik mulut dia. Zaman kita lah ni lebih kurang
Lebih kita lah ni kata-kata hikmat nak suruh percaya sikit kata hadis Nabi. Puh dalam WhatsApp selesai. Hak peni pala bengok lepas pada tu. Pak-pak ustaz ni orang tanya, "Ustaz, hadis ke ni?" Sudah. Kita pula kena belak kita puluh-puluh nak tanya. Cari Google hak tu, cari hak ni apa. Dah dalam apa? Ad-Durar, tengok dalam website hadis, tengok dalam carian macam-macam. Nak boleh tahu hadis ni palsu ke dhaif tu masalah dia. Kalau tahu dhaif, dhaif ni banyak mana? Sebelum kita nak bagi hukum, pening. Hak demo ni mudah je. Buat satu letak Nabi kata, "Bu atas dengan gambar leh, gambar bunga, gambar-gambar pun atas mudah." Zaman dulu pun ada hak jenis lagu ni. Ni kata dia apa? Seorang yang disebut sebagai Muhammad bin Syuja'. Muhammad bin Syuja' pernah satu dia reka satu hadis yang berat. Berat ni. Ni dia kata Allah bila nak jadi Allah ni, dia kata asal dia buat kuda dulu. Bila kuda tu peluh, daripada peluh tu lah dia ciptakan diri dia. Ha ni memek. Orang Islam mana pun tak akan mikir lagu ni. Tapi dia boleh buat lagu tu, dia kata daripada Abi Hurairah, Nabi kata gitu. Kemudian qala Syu'bah, Imam Syu'bah kata, lelaki ni nama apa dia? Muhammad bin Syuja'. Nama hebat Muhammad. Pak dia nama Syuja'. Syuja' ni berani. Muhammad comel dah. Nama pak berani. Tapi kata Syu'bah, ra'aituhu, aku tengok dia ni. Lau u'tiya dirhaman, kalau diberi upah satu dirham, tak banyak, bayar upah satu dirham je. Bui ke dia satu dirham, wada'a khamsina hadithan, dia boleh reka dengan upah satu dirham 50 hadis. Main-main. Dia boleh reka apa? Hadis 50 hadis dengan satu dirham. Main-mainnya. Ikut tubik mulut kata hadis. Ikut tubik mulut kata hadis. Ada setengah perawi yang muttaham lah ni. Kita kata perawi-perawi hak tak malam. Kadang-kadang kita dengar cerita hadis palsu ni suka ke? Pelik. Ada seorang nama dia Sa'ad bin Tarif. Sa'ad bin Tarif. Imam Al-Hakim menceritakan dengan sanadnya daripada Saif bin Umar At-Tamimi, dia kata aku duduk di sisi Sa'ad bin Tarif. Tiba-tiba anak dia mari. Minal kutab. Kutab ni macam sekolah. Sekolah lah, sekolah tadika habis kau macam tu. Teriak, menangis. Faqala malaka? Bapa? Kenapa kamu menangis? Darabanil muallim. Cikgu pukul. Cerita zaman dulu ni. Cikgu pukul. Dia kata la ukhziyannahum al-yawm. Aku akan hinakan cikgu hari ni. Wah, dia kata. Makna aku akan bagi sesuatu yang menyebabkan cikgu terhina. Tahu ke apa? Dia baca sanad dia, haddatsani Ikrimah an ibni Abbas marfu'an. Aku dengar daripada Ikrimah dengar daripada Ibnu Abbas, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata seburuk-buruk kamu ialah cikgu-cikgu anak kamu. Nak marahnya cikgu, rekod hadis leletu juga sebut hadis anak murid cikgu ni sebaik-baik seburuk-buruk orang ialah cikgu anak-anak kamu. Aqlamahum aqalluhum rahmatan lil yatim wa aghladhuhum 'alal masakin. Orang yang paling sikit rahmat ke atas anak yatim, orang yang paling keras ke atas orang miskin adalah cikgu budak-budak. Reka leletu juga hadis. Kadang-kadang kita pun berasa pelik demo ni, main reka hadis ikut dia. Seorang yang apa? Ta'assub kepada mazhab Hanafi. Datang kepada dia qila li Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Seorang yang bernama Ma'mun bin Ahmad. Orang tanya dia tentang Imam Asy-Syafi'i dan apa yang berlaku di Khurasan, semua orang ikut mazhab Syafi'i. Lalu dia pun baca hadis sampai daripada Anas, baca sanad
Ngah sanak siap ngah sanak ada. Baca sanak daripada ni, daripada ni, daripada ni sampai kepada Anas marfu'an sampai kepada Nabi. Dia kata ada seorang lelaki daripada umatku yang bernama Muhammad bin Idris lebih mudarat daripada iblis. Rekod hadis. Jadi apa yang kita nak kata, dalam dunia hari ni kita kena pilihlah hadis tu. Maksud itu, maksud kita sebut cerita ni bukan nak suruh riwayat hadis palsu tu dah. Cuma nak kata bahawa mesti kita pilih hadis-hadis yang benar, yang benar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dulu memang kerja dia pilih hadis, Imam Ahmad bin Hanbal, bila kita cerita Imam Ahmad bin Hanbal, pokok dulu ni nak nama hafiz, al-hafiz hadis bukan hafiz Quran, hafiz hadis ni ceritanya sangat-sangat hebat, Kata di Abu Bakar Al-Muzani, aku dengar Ibnu Khuzaimah kata, aku dengar Ali bin Khashram, dia kata Ishaq bin Rahuyah, dia baca Yumli, baca 70 ribu hadis daripada ingatan dia. 70 ribu hadis ni tak tahulah tu tuan-tuan nak baca lagu mana zaman kita ni. Yahya Ibnu Ma'in, dia kata aku tulis dengan tangan aku, aku tulis dengan tangan aku alfa-alfa hadis, sejuta hadis aku tulis dengan tangan aku. Ni ulama dulu kerja, bukan mudah-mudah zaman kita ni, mudah taik je tak nak tubik. Itu pun malah dah nak cari hadis ni sahih ke tidak. Imam Al-Bukhari, qala al-Imam Al-Bukhari ahfazu 100 alf hadithin sahih wa 200 alf hadith ghairu sahih. Imam Bukhari kata aku hafal 100 ribu hadis sahih, dan aku juga hafal 200 ribu hadis yang tidak sahih. Jadi kalau hak ni hak ada ni, nak cari mana kita? Kalau kata Imam Bukhari hafal 200 ribu hak tidak sahih ni, dia sampai juga melalui mulut-mulut manusia ni walaupun kitab tu tak ada. Dia panggil al-ahadith al-mashhurah fil al-sinah, hadis-hadis masyhur atas mulut orang. Dia jakit. Dan orang suka hadis-hadis begini. Hadis-hadis begini orang suka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Intaqaitul musnad. Musnad Imam Ahmad banyak hadis dia. Imam Ahmad kata aku pilih musnad tu, aku pilih tu hadis tu. Daripada banyak mana hak dia pilih? Daripada 700 alf hadis, 700 ribu hadis. Wa 50 alf hadis, dan 750 ribu hadis. Banyak. Ya, kita ni nak ngaji hadis lagu mana kita ni? Nak ngaji hadis lagu mana? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab hadis kita tidak akan dapati orang yang paling atau lebih rendah tawaduk dia daripada ulama yang berada dalam bidang hadis. Untuk dia ngaku jahilnya dia dalam bidang hadis sangat-sangat ramai. Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, dia pernah orang baca kepada dia satu hadis, dia kata ni bukan hadis. Orang bakit tanya balik dia, Imam, muhafaz hadis Nabi ni banyak ke? Banyak. Muhafaz separuh ke? Muhafaz semua? Dia kata hafaz semua tu tak, separuh tu lebih lah. Lalu orang kata ke dia, ni imam ni hebat, jadikan hakmu tak dengar ni dalam separuh lagi. Bererti mencari dulu, jangan kata tak ada. Imam, sebab dunia hadis ni tersangat luas dan banyak lagi khazanah-khazanah yang ulama dulu tahu dah, dia tulis dah, kita je tak jumpa lagi, tak baca lagi. Sebab tu
kita kena pilih hadis-hadis. Satu, kita kena mengaji ilmu hadis. Yang kedua, kita kena pilih hadis-hadis yang sahih, supaya kita tak terbuat satu amal yang mana buat-buat rupanya tak betul. Kan ayah kita. Sebab tu kaedah kita dalam belajar ilmu hadis, dia panggil at-tawakuf. Hadis sahih ke dhaif ke, dia panggil sangkaan, ghalabatul dhan. Melainkan hadis tu hadis mutawatir. Kalau kita ngaji mustalah hadis, darjat yang paling sahih ialah darjat mutawatir. Hak ni paling sahih. Yang kedua, hadis sahih lah, hadis ahad, tapi bilangan riwayat dia banyak, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian darjat sahih tu banyak-banyak semua, sampailah kepada darjat daif ataupun hasan ataupun kemudian daif. Semua ni selepas daripada mutawatir, dia panggil khabar ahad. Khabar ahad ni yufidu dhan. Dhan makna sangkaan. Sangkaan sahih. Sebab kebarangkalian sahih tu lebih daripada daif. Yang ni daif, kebarangkalian lebih. Ada juga ihtimal atau boleh jadi dia tu hadis Nabi, cuma sedikit sangat. Itu nama hadis daif. Sebab tu kita dalam bab hadis ni, mula-mula kita terima hadis, cara kita nak buat macam mana? Kalau kita tak tahu hadis tu, contohnya orang sampai, orang hantar mesej kepada kita, ni hadis Nabi. Mula-mula sifat kita dalam berinteraksi dengan hadis, dia panggil at-tawakuf. Apa maksud tawakuf? Dengar, caya pun tidak, dusta pun tidak. Nak terima apa tak lagi, nak kata ya apa tak lagi. Step yang pertama, dengar dulu hadis tu. Bila dengar, masuk tahap yang kedua, cek. Kalau hadis tu masyhur, kita tahu hadis, maka lepas kita pun beramal dengannya dan kita boleh sebar, forward. Forward ke orang. Orang hantar mesej, kita pun forward. Dia panggil ada tawakuf. Ok dulu, ok. Kadang-kadang kita ni tak ada ok pun. Tak ada baca-baca, forward lalu. Bro, siapa? Siapalah kita jadi penyebar kepada benda-benda yang tak betul. Dia panggil ilmu tawakuf. Jangan gopoh. Bila sampai sesuatu hadis, jangan cepat kata hadis ni bukan hadis. Jangan cepat juga kata hadis. Tahan. Tanya, ni hadis ke tidak? Kalau hadis, alhamdulillah. Kalau buka, tak payah habar, tak cukup setakat kita berhenti. Bila kata itu hadis, maka kita cek hadis sahih ke tidak. Ni para ulama dulu sangat-sangat takut kalau mereka ni menisbahkan sesuatu yang dah bukan daripada Nabi kepada Nabi. Sebab kita pun dengar hadis Nabi SAW kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta terhadap Nabi secara sengaja, maka disediakan baginya tempat di dalam neraka. Dan Nabi juga kata, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bikulli ma sami', cukuplah seorang itu berdusta kalau dia ni apa yang sampai ke telinga dia, dia baca belaka, dia ataupun dia riwayat belaka, dia bagi tahu tu hadis. Cukup dah orang tu pendusta. Cuma kita lagu itulah, tuan-tuan, di akhir zaman ni sifat mesej ni cepat, bacaan kita ni jadi cepat. Zaman dulu kita tahu sikit pun tak apa dah, yang penting kita ni buat hak sikit tu. Saya kadang-kadang kita duk teringat hadis seorang sahabat yang mari jumpa Nabi, yang kata, dullani ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan, bila aku buat boleh masuk syurga. Nabi tak ajar banyak pun ke dia, tahu satu hadis tu je. Nabi ajar ke dia, dia orang badui, ajar sepatah tu, ngocak tu, kemudian solat, puasa, zakat. Kalau tak silap hadis haji pun Nabi tak sebut dalam riwayat tersebut. Kemudian dia berbalik, dia kata apa? Aku buat hak Nabi suruh, aku tak tambah dan aku tak kurang. Cukup dengan hak Nabi, sikit pun tak apalah, boleh hak ni tak apa dah. Dia kata aku tak akan tambah, aku tak akan kurang. Lepas dia balik, Nabi kata apa? Aflaha in sadaq. Kalau betul dia buat serupa hak dia kata, maka dia ni boleh masuk syurga.
Ya tu ya kitanya sebenarnya. Dalam banyak-banyak kita ni nak masuk syurga. Macam kita sebut mukaddimah kita tadi, kita duduk dalam nak sampai ke pulau akhirat tu, nak tu je. Nak boleh masuk syurga. Tapi kena tahu jalan dia. Biarlah kita ni tak tahu banyak. Yang penting jangan kita pandai-pandai terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Sirin. Ni. Ibnu Sirin qal kana Anas, Anas radhiyallahu anhu qalilul hadis an Rasulillah. Anas bin Malik ni dia tak banyak cerita hadis kepada Nabi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar tu macam banyak dah, tapi di sisi mereka tak banyak lagi lah. Kana idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas ni bila cerita sesuatu daripada Nabi, ha. Ni sahabat ni bukan main-main, sahabat Nabi. Bila cerita sesuatu daripada Nabi, dia akan kata au kama qal. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pernah dengar au kama qal? Pernah dengar? Orang baca hadis, lepas baca hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja dengar kau tak raja dengar? Raja. Maksud ke apa? Ha. Maksud ke apa au kama qal? Ni ulama salah. Anas bin Malik sebut ni. Ibnu Sirin dia dengar Anas bin Malik, Ibnu Anas bin Malik setiap kali baca hadis Nabi, dia akan kata au kama qal. Au kama qalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Au atau kama qala atau sebagaimana yang Nabi kata. Dia kata begitu sebab apa? Bila dia baca hadis, hujung hadis ataupun sebagaimana hak Nabi kata. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia takut hak ayat hak dia tubik mulut dia tu tak sama dengan ayat Nabi. Cuma makna dia sama. Lalu dia kata bila baca hadis dia kata ataupun sebagaimana hak Nabi kata. Sebab apa dia kata tu? Sebab dia takut dia sebut sesuatu yang tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila kita nak sebut sesuatu daripada Nabi, kalau dia sudut ihtiyat, jangan kata Nabi kata gini 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 seolah-olah kita dengar sungguh Nabi kata. Kita kata dari sudut ihtiyat, aku dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang makna dia atau lebih kurang apa yang Nabi kata gini. Supaya nampak kita ni tidak jazam apa yang Nabi kata sebagai mana yang Nabi tak kata. Qala Syabi an Ibn Sirin, Ibnu Mas'ud, bila dia cerita hadis Nabi, keruh muka dia, takut. Kemudian habis dia baca, dia akan kata ha kaza au nahuhu, begini ataupun lebih kurang. Sebab dia takut royak sesuatu hak tidak daripada Nabi. Jalastu Ibnu Umar, kata Asy-Sya'bi lagi, aku duduk dengan Ibnu Umar 1 tahun. Aku tak dengar pun dia cerita tentang hadis Nabi. Padahal ni siapa? Ibnu Umar. Bukan sahabat ni orang yang tidak beramal dengan hadis dah. Tapi dia sangat-sangat takut berinteraksi dengan sesuatu hadis kalau-kalau dia tersalah cakap benda hak Nabi tak cakap. Ini para salafus salih. Sebab tu kalau tanya hamba, tanya saya, kita ni berhati-hatilah dalam melaksanakan atau mengkhabarkan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza dengan orang yang mana ikut sedap mulut ya. Mari doa awal tahun hadis akhir tahun pun kata ni sunnah Nabi. Allah mudahnya dia mau kata sunnah Nabi. Kita dah kata Nabi tak buat, dia pun orang agama. Doa awal tahun, doa pagi petang adalah sunnah Nabi. Allahu Akbar. Rengenya mulut nak kata sesuatu yang bukan sunnah sebagai sunnah. Apakah dia tahu bahawa di saat dia kata begitu, dia mendakwa Nabi buat sesuatu yang Nabi tak buat? Bahaya. Sebab tu ulama dulu sangat-sangat perhati.
Nak rayak sesuatu, beramallah dengan sesuatu yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu banyak pun tak apa, tapi tahu yang sahih sikit amal. Macam sahabat tadi, dia kata demi Allah aku tak tambah, aku tak kurang hak Nabi rayak. Nabi rayak hak rukun dia. Tapi oleh kerana sifat dia tak nak buat hak benda Nabi tak buat, dan dia nak pegang-pegang benda-benda hak betul sahih daripada Nabi, maka Nabi kata aflaha in sadaq. Kalau dia betul buat lagu ni, masuk syurga. Jadi berhujah dengan akal ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlindunglah daripadanya. Kalau ada main guna rasa dan sebagainya, tambah-tambah dalam soal akidah, mari pula golongan-golongan Mu'tazilah royak tak beriman dengan azab azab kubur. Dalam kubur tak ada azab, tak ada nikmat. Dalam kubur-kubur lah, tak ada apa pun. Orang negara berhujah dengan akal, orang yang mengisbatkan ataupun menafikan sifat Tuhan, dia kata Tuhan tu begini-begini sebab. Jadi letih. Padahal cara yang sebenar ialah kita kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga para sahabat dulu, qala Abdul Rahman ibn Abi Layla adraktu 120 min al-Ansar, aku jumpa 120 orang daripada kalangan Ansar, daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang pun, tidak seorang pun daripada mereka baca satu hadis melainkan dia berasa sahabat dia tu patut baca lebih daripada dia. Dia kalau hari ni orang tanya pani soalan, tanya orang lain lah, hebat lagi. Hamba tak boleh nak jawab. Rakyat lagu tu je lah. Lebih baik daripada kita berkata sesuatu yang bukan daripada Nabi SAW. Dan kadang-kadang banyak benda yang kita rasa betul dah. Kita mula-mula kita ngaji. Bila kita ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi, baru kita tahu punya banyak benda hak kita kena beki. Sebab tu dalam belajar ilmu hadis ni, sebab saya kata tadi, amalkan sifat tawaduk. Amalkan sifat tawaduk. Kita merendah diri kerana ilmu tu bukan milik kita. Ilmu tu milik Allah. Bila Allah bagi kepada kita sesuatu, bersyukurlah kepada Allah dan minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk, biar Allah tunjuk kepada kita jalan yang benar. Akhir sekali kita nak kembali bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbul satu istilah di kalangan pokok kita ni akhir zaman ni. Dia kata tak ke benda hak Nabi tak boleh buat, kita tak boleh, Nabi tak buat kita tak boleh buat. Bukan semua benda Nabi tak buat kita tak boleh buat. Nak jawab ni kadang-kadang ulama dah jawab banyak dah. Cuma kita kata beginilah. Saya suka kata begini, mudah yang fikir. Kalau semua orang kata begitu, takkan kita tak boleh buat benda yang Nabi tak buat? Maka orang akan buat benda yang Nabi tak buat. Akhirnya natijahnya, siapa yang akan buat yang Nabi buat? Kalau semua orang berhujah begitu, kalau semua orang berhujah, kenapa kita tak boleh buat apa yang Nabi tak buat? Makna natijahnya boleh buat lah. Bila orang buat hak Nabi tak buat, soalan dia siapa nak buat hak Nabi buat? Akhir sekali sunnah tu akan mati. Sebab tu ulama sebut, siapa dia? Ibn Abbas ke siapa? Dia sebut tidak dihidupkan sesuatu bid'ah melainkan di saat itu akan matinya satu sunnah. Dia secara otomatik mulazamah. Benda tu dalam hati kita ni ada kecintaan. Bila kita cinta satu, ada cinta yang boleh duduk sekali, ada cinta yang tak boleh duduk sekali. Cinta taat dan cinta maksiat tak boleh duduk sekali. Sebagaimana cinta kepada bid'ah dengan cinta kepada sunnah, dia tak akan duduk sekali. Orang yang layan benda bid'ah, secara automatik hati dia tak akan suka pada sunnah. Orang yang cinta kepada sunnah, secara automatik dia akan tak suka kepada bid'ah. Dia akan jadi automatik. Kalau kita duk jaga, contohnya kita nak perubat lagu mana orang yang ahli bid'ah, kadang-kadang tak payah cakap benda hak dia buat tu bid'ah. Kalau kita pergi mula-mula sekali ni bid'ah, 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 dia berkata tak ada kerja elah ni. Jalan dia perkenalkan sunnah.
Perkenalkan sunnah. Kena. Bila-bila lama dia duduk, dia akan rasa seronok dalam sunnah. Cintanya kepada sunnah akan mematikan bid'ah. Bila dah sayang, Allahu Akbar. Di Thailand ada seorang tu, seorang Sami. Dia masuk Islam. Bila masuk Islam, sayangnya dia kepada agama Islam. Siapa perikat lagu mana, dia dedikasikan hidup dia untuk dakwah. Dia beli satu pikap, pikap kereta helak. Buatkan dia, so. Buatkan dia tok atas helak dia. Pemenen. Tulis dia, setiap kita pasti mati dan akan kembali kepada Allah, jadilah Islam. Naik kereta tu je, round Thailand. Berapa kali kena igat polis. Tapi dia relax ya, masuk jaga, dia kata aku semayang. Boleh berehat dari jaga. Semayang, minta sejadah. Siapa polis pun peningnya dia. Akhir sekali lepas, pergi dakwah pula. Pasal apa? Dia dah cinta kepada Islam. Tak kira gapo tu. Orang yang cinta kepada sunnah Nabi SAW, dia akan, secara otomatik dia akan tinggalkan bid'ah. Bab berhujah dengan hadis maudhu', berhujah dengan hadis dhaif ni banyaklah. Kita pun banyak kita dah tahu dalam bab cerita hadis dhaif ataupun hadis yang tu. Baru ni cerita Al-Qamah yang mana syiddatul dhaif, sebahagian berkata boleh sampai kepada darjat palsu. Cerita termasuk cerita Tha'labah sendiri yang banyak berada dalam masyarakat. Cerita Tha'labah yang tak bayar zakat, yang kadang-kadang bertentangan dengan nas ataupun bertentangan sifat Nabi, tak terima orang taubat. Abu Bakar pun tak terima, Umar pun tak terima, bertentangan dengan sifat nas yang ada. Padahal Nabi ni kalau orang nak taubat, cepat je Nabi minta untuk orang bertaubat dan sebagainya. Jadi hadis-hadis begini kalau boleh kita ambil satu pendekatan, aku beramal dengan yang sahih, sikit pun tak apa, tapi buat yang sahih. Dalam masa itu kita carilah ilmu, belajar supaya kita dapat sesuatu yang sahih. Baik, hadiri dan hadirat yang dirahmati Allah. Kita pergi kepada yang terakhir. Yang terakhir ni bila kita dah nak ikut Nabi betul dah, kita ambil yang sahih pun betul dah, tinggal lagi satu perkara, iaitu istidlal dengan hadis ni biar betul pada cara. Apa maksud istidlal? Guna dia sebagai hujah. Bila kita berhujah, dalam hujah ni dia panggil ada satu istilah wajhud dilalah. Tuan-tuan pernah dengar wajhud dilalah? Angle mana dia berdalil? Contohnya, kita nak kata sesuatu amalan ni sah dengan niat. Kita berbaca dalil innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sebab apa? Sebab Nabi kata innamal a'malu binniyat, bi di situ merujuk kepada dengan. Siapa yang buat dikira dengan niat. Maka siapa yang hijrah, Nabi kata kerana Allah dan Rasul, bolehlah hijrah dia kerana Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah dia kerana dunia atau wanita hijrah, maka istidlal, kita berdalil dengan innamal a'malu binniyat pada masalah amalan itu sah atau tidak dikira dengan niat betul. Tapi ada juga orang mari beristidlal, contoh dia kata kita nak baca lafaz niat sebelum sembahyang. Lafaz usalli contohnya. Nak sembahyang kita baca usalli fardha az-zuhri arba' raka'atin lillahi ta'ala. Mari zuhur baca gitu. Mari kadang-kadang ada orang kampung tu usalli fardha subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Mari di zuhur usalli fardha az-zuhri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Mari di asar usalli fardha al-asri raka'ataini makmuman lil. Mai raka'ataini belaka. Muka dia tak tahu apa pun. Nak baca belaka. Okey. Tiba-tiba dia kata, "Apa salahnya?" Bukankah Nabi kata innamal a'malu binniyat? Amalan ini dikira dengan niat. Hadis ada. Tapi cara hujah tu tak kena.
Mana dalam hadis tu sebut nak kena baca kuat tu? Tak ada. Tapi bagi orang yang tak tahu, dia kira tu orang tu ada hujah juga. Ini masalah. Kadang-kadang mari bab doa. Banyak orang berdoa berhujah dengan doa yang umum. Baru ni kita khilaf masalah doa awal tahun akhir tahun. Mari satu artikel daripada Ustaz Indonesia tu, Idrus Ramli tu, kan? Dengan dalil-dalil siap seolah-olah betul benda ni ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya pertama sekali disepakati semua orang mengaku Nabi tak buat. Semua sepakat belaka Nabi tak buat doa awal tahun akhir tahun. Tanya orang buat, Nabi buat, dia buluk, dia pun tak boleh jawab. Nabi nak buat lagu mana? Moga nak tahun hijrah tidak start zaman Nabi. Dia pula boleh jawab gitu. Nah. Dia tahu sangat. Kita kata, Nabi tak buat. Dia kata betul lah Nabi tak buat. Nabi nak buat lagu mana? Moga hijrah ni start zaman Umar. Tidak zaman Nabi, memang Nabi tak buat lah. Dia tahu berhujah. Secara sepakat. Mari dalam sikit, mulalah. Dia kata tak apa, okay, Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Itu dia. Mari dah hujah dia tu. Kemudian awak mari pula dalil. Dalil bab doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan suruh kita berdoa. Betul lah Tuhan suruh kita berdoa. Tapi dalil tu ada sebut doa awal tahun akhir tahun? Tak ada. Biasanya banyak dalil-dalil umum digunakan tentang hadis yang khusus. Contohnya dalam baca Quran, sedekah kepada orang mati. Dalil soal sedekah tak ada, tapi orang mari dalil Quran ni banyak pahala. Kita tak tolak Quran banyak pahala, tapi soal nak baca kepada orang mati tu siapa yang buat? Mari soal tahlil, dia orang mari dalil la ilaha illallah fadilat begini 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 begini. Betul dah, kita tak nafi dapat tu. Tapi soal istidlal kaifiat tu mesti kena pada tempat dia. Sebab tu bila kita terima sesuatu hadis, kita jangan luaskan dia melainkan pada sudut pembawaan yang dibawa oleh para ulama yang mu'tabar. Imam Asy-Syafi'i betul dia berhujah dengan satu hadis innamal a'malu binniyat, sampai orang kata 60 masalah. Tapi pada sudut pendalilan yang betul. Dan bukan semua ulama boleh guna begitu. Masalah kita banyak, dalil yang umum digunakan pada masalah yang khusus. Padahal tidak begitu. Apa yang Nabi sebut, yang umum kita umumkan, yang khusus kita khususkan. Sebab kita tak boleh mengumum dan mengkhususkan melainkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan pada ulama usulul fiqh ada qawaid-qawaid dia yang sangat-sangat detail, yang mana semua orang berhujah dengan kadar dan juga keadaan tersebut. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, rupa-rupanya dalam bab agama ni sangat-sangat perlu kita kembali kepada autoriti yang sebenar. Itu saja yang kita nak selamat ni, kita kembali kepada orang-orang yang adil, orang-orang yang siqah, orang-orang yang tahu berhujah dengan hujah yang benar. Kita pun kalau sampai mahkamah, dalil tanah wak mari dalil hujah wak mari geran tanah dengan geran kereta lain. Jangan berhujah dengan geran tanah nak isbat geran kereta. Jangan berisbat geran kereta untuk membenarkan hak tanah. Dia lain, geran tanah, geran tanah, geran kereta, geran kereta. Contoh. Jadi dalam masalah-masalah yang tertentu hadis ni, apa yang Nabi sebut masalah tu kekal dalam masalah tu. Yang Nabi sebut umum, kita sebut sebagai umum. Kita pun tak kata orang nak berdoa malam tu, malam awal tahun akhir tahun, kita tak kata pun salah untuk berdoa. Tapi sifat khusus doanya begini, kena tiga kali, kena begini, begitu, begini, yang tu perlu kepada pendalilan yang lebih. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita kembali kepada cara tata cara ulama' dalam berdalil. Dan banyak lagi sebenarnya kita kena belajar, dan banyak lagi kita kena menuntut ilmu. Nak sebut bab hadis ni macam kita sebut tadi terlalu luas bidang dia, tapi kita jadilah orang yang tawaduk dalam ilmu, tawaduk dalam berakhlak. Dalam masa yang sama, jangan lupa kepada Al-Quran, jangan lupa kepada amalan-amalan yang boleh melunakkan hati. Baik, itu kaedah dia. Saya juga nak sebut pada hari ini dalam masa yang agak terbatas, mungkin habis masa kita faham ni,
Kita buka sesi soal jawab. Kalau boleh jawab, jawablah. Kalau tak boleh jawab, kita tanya ulama-ulama senior alim lagi. No. Syekh Abi Uq pun boleh. No. Dia enggan ngaji banyak dia tu. Nah. Iaitulah kepentingan kita berdakwah, mengajak orang kepada agama yang benar. Waktu saya kata saya pergi Thailand, baru minggu lepas balik daripada Thailand. Gi, dan kita akan insya-Allah ada satu trip lagi ke Thailand 10 hari nak pergi ke Chiang Rai. Ada orang kata, oh, Allah jauh ni, tak pergi jalan nak dakwah pak kita tak habis lagi. Saya kata bukan nak pergi dakwah pak dia untuk duduk sana. Tak, kita nak ambil ilmu dan juga ambil pendekatan. Macam saya cerita tadi, orang yang daripada Kuala Lumpur tu 6 jam naik bas dengan orang ni. Tak sebut apa tentang Islam. Tapi siapa sana, orang sana naik atas bas, enjin tak mati lagi, ajak kawan tu masuk Islam. Masuk Islam. Gapo yang kita boleh ambil? Semangat dakwah dia. Dan semangat dakwah ni luas. Ajaklah orang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara dia terpulang kepada masing-masing. Setiap orang ada cara dia, tapi yang penting kita mengajak orang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla sebut, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah." Siapakah yang lebih baik perkataan dia daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak kepada Islam, mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi orang yang penggerak, pengajak. Jumpa kita sembah, kita buah. Ada yang saya pergi dari Thailand tu, dia cerita, dia pergi satu tempat. Pak-pak dia ni pergi ke Chiang Rai dulu, pada tahun-tahun dulu. Dia kata, kita tak ada dana pun ustaz. Tapi bila orang masuk Islam, kita nak buat masjid, kita tebang buluh-buluh, buat masjid daripada buluh. Bolehlah tahan 2 tahun. Lepas tu kita baiki sikit, mula buat kayu, mula dengan batu dan sebagainya. Satu hari kita pergi ke kawasan orang nak buat masjid, orang masuk Islam, dia wakaf tanah dia nak buat masjid. Seorang yang kapur tu, tapi kita nak buat sebab dia sungguh nak ajak orang masuk Islam, dia suruh buat masjid. Kita pergi. Sampai ke tanah tersebut, abang dia tak bagi. Rupa-rupanya tanah kosi dia dengan abang dia, abang dia belum Islam. Bila tanah kosi, abang dia tak bagi, tak apalah kita cari tanah lain. Ada dana sikit, pergi raung tanah-tanah ada. Raung tanah-tanah ada. Sambil-sambil raung, jumpa kan, cerita nak buat masjid, cerita buat Islam. Cerita masjid, cerita buat Islam. Dia kata, tengah kita raung tanah, cari tanah ada tu, dalam masa sejam, 4 orang masuk Islam. Semangat dakwah dia. Dia orang berhenti stesen minyak, sambil stesen minyak tanya, mu Islam ke tidak? Dia kata, dulu Islam. Tapi, tak tahu, dia kata. Ada kubur mak ayah je. Pergi, dia kata, boleh tak tolong kubur doa di kubur mak ayah dia. Dia pergi tengok, tengok memang kubur orang Islam sungguh. Anak ni tak tahu apa. Akhir sekali dia muni doa, lepas doa dia kata gini, kami ni boleh doa tapi boleh tentu siapa kau tidak. Kamu ni anak, kamu nak tak muak baik? Dia nampak anak ni saya sungguh kepada mak ayah dia. Siapa pekat orang Islam nak mari, ajak pergi kubur mak ayah dia sebab dia tak tahu nak doa. Dia kata, kamu nak kami ni doa ni, tak tahu siapa kau tidak. Kalau kamu doa, kamu mula kalau kamu masuk Islam, kamu doa semua kamu buat dapat kepada mak ayah. Teriak budak tu. Budak mana? Stesen minyak. Himmah, ada satu kesungguhan mengajak orang kepada agama. Tapi himmah tu kadang-kadang hilang. Sebab kita bila orang kita ni kata, tak apa, orang kita dah Islam dah. Yang kita bimbang hari ni orang Islam yang tak tahu apa itu Islam, versi mana yang dia patut pakai. Mari Syiah, mari tarekat-tarekat yang sesat. Kalau tidak, tak ada lah Rasul Kaha tu boleh jadi Rasul. Siapa pekat letak jawatan, letih jadi Rasul ni. Letak jawatan jadi Rasul ni letih, penat turun masuk mahkamah lagi apa istihal tak jawatan. Boleh pula Rasul tak jawatan. Syubhah. Dia main syubhah ni, benda-benda yang Allahu Akbar. Kadang-kadang merosak minda kita. Rasul kah, macam mana dia boleh dakwa dia Rasul, ada orang ikut.
Padahal jelas-jelas Allah Ta'ala kata, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup sekalian nabi. Jadi cara dia nak angkat, dia kata Allah Ta'ala kata penutup sekalian nabi, dia bukan nabi, dia rasul. Jadi ratu rasul kah tu, bukan nabi kah, rasul kah. Dia keluar dengan syubhah. Lalu orang percaya. Dia tak tahu akidah dia, setiap nabi, setiap rasul mesti nabi. Bukan setiap nabi adalah rasul, tapi setiap rasul adalah nabi. Jadi Allah menafikan yang khusus secara automatik, yang umum ternafi. Itu maksud khataman nabiyyin. Tapi bila dia tak tahu rasul kah, dia kata bolehlah jadi rasul. Hak Allah Taala kata penamat nabi je. Apa tu? Ni mainan syaitan, talbis. Dia menampakkan sesuatu yang tak baik sebagai baik. Macam mana orang boleh tawaf di Kaabah dalam keadaan telanjang? Dalam masyarakat jahiliyah, boleh tawaf di Kaabah dalam masyarakat dalam keadaan telanjang. Padahal semua tahu tu tempat mulia. Ada syubah. Syaitan mari bisik ke pak-pak dia. Dia kata apa? Baju yang kamu pakai nak tawaf, baju itulah yang kamu guna untuk buat maksiat. Jadi tak patut kamu bawa baju yang kamu bermaksiat dengannya untuk tawaf di Kaabah. Apa buat? Sebelum tawaf, cak dulu baju penuh dengan dosa, kamu tawaflah dalam keadaan bertelanjang. Orang terima. Itu dia panggil syubhah. Akhir zaman ni soal syubhah ni banyak. Benda-benda yang nampak indah tapi tidak. Sebab tu kita kata kita ada metodologi dalam menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena mengajak manusia kembali kepadanya. Berdakwahlah, ajak orang sekadar yang kita mampu. Kita kata paling-paling kita bagi buku, paling-paling kita bagi kitab. Kalau nak ngajar tak reti, bagi video ke, link ke. Saya ada dua kes. Orang duk debat dalam Facebook. Mari, kerja dia duk forward-forward, dia kata ustaz, kadang-kadang dia balas, saya tak reti nak jawab lagu mana. Kata reti tak usah jawab, kata. Tapi duk forward lah, kuliah-kuliah ustaz kita, pandangan-pandangan ustaz yang mengikut sunnah, duk forward ke kawan tu. Lepas tu diam, setengah tahun tak aktif, dua-dua tak aktif. Tubik-tubik, tak satu komen, dia kata, wana ustaz nampak lembut sikit. Saya kata, itulah kita berhikmah dalam dakwah. Kalau kita duk tekan dengan habis dia, bawa jalan dia, kita bawa jalan, layan main. Akhir sekali, berubah jadi orang baik. Dan satu kes begitu juga. Selepas beberapa tahun, tiba-tiba muncul balik dan dia jadi orang yang memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena aktiflah kita ni. Orang ambil gambar tu, alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Semoga Allah balas kebaikan mereka. Sebab banyaknya fadilat yang dapat dengan hasil ambil video ni. Tapi jihad kita lain, kalau kita boleh buat grup hak khas kita, sebar dalam grup hak family kita ke, link-link hak dibuat untuk sunnah ni, untuk kuliah-kuliah agama, pautan-pautan yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis. Lepas tu bagi, yang kena balas juga, bagi. Nampak terik, kita kendor sikit, dia panggil Sya'ru Muawiyah. Muawiyah ni ada istilah, dia panggil Sya'ru Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang yang hingkah. Hingkah ni maknanya dia cerdik dalam politik dia. Cerdik. Dia muka dia seorang daripada penulis wahyu radhiyallahu anhu. Sehingga bila zaman dia pegang tu, orang yang dia tengah bergolak lepas daripada khilafah, masa itulah munculnya Syiah pentasub kepada Ali, pentasub kepada dia sendiri, Nasibah, kemudian muncul banyak macam golongan. Tapi kesudahan dia, akhirnya dia berjaya memimpin sampai akhir hayat dia. Orang tanya dia, macam mana Muawiyah kamu boleh duduk dalam keadaan tu? Dia kata, antara aku dan rakyatku ada seurat rambut. Bila mereka tarik, terik, aku kenda. Bila dia kenda, aku tarik. Yang penting rambut tak putus. Nampak tak? Ni hingkah dia, maknanya orang yang sangat
matang dalam berfikir, kita berdakwah begitu. Kalau orang terik, kita kenda. Kenda tu boleh bukan maksud lepas prinsip kita, dah. Cuma kita jangan duk panas semua, duk sejuk sikit dulu. Bila dia panas sikit, kemudian kita ajak dia balik. Dan begitulah dakwah ni, bukan kerja yang mudah, dalam ambil masa yang panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati semua yang hadir, dan mudah-mudahan Allah memberi manfaat pada apa yang kita bincangkan pada hari ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang kurang, yang tak cukup tu kekurangan saya. Mungkin tuan-tuan atau puan-puan boleh tambah mari alim ulama lain yang lebih tahu, yang lebih alim, tanyalah dia orang bagaimana untuk memantapkan lagi ilmu yang ada. Dan kita di sini pun banyak ada kuliah-kuliah, kita mulazamalah dengan kuliah-kuliah di sini. Kalau tak boleh pun ambil lain stream, apa, live streaming pun kita boleh, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wallahu taala alam. Ada soalan kena tanya? Ada. Hai. Ya ke tak ada ni? Betul lah tanya. Lagu mana kita nak tahu hak sahih? Jawapan dia tanya orang hak lebih tahu lah. Zaman ni zaman mudah sebenarnya untuk cek hadis. Cuma nak tahu sebagai ulama dulu tu payahlah sikit nak tahu detail tu. Dan ni kalau kita kata jumpa satu hadis, cari ustaz-ustaz yang mana, cari. Kemudian ada pula Ustaz Dr. Ruzaimi buat baru ni daurah takhrij hadis. Cari dalam live stream ataupun YouTube, dah masuk dah, rasanya dah masuk. Dr. Ruzaimi buat satu kursus, kursus intensif untuk mentakhrij hadis. Dia ajar kepada kita cara macam mana nak cek hadis. Secara mudah-mudah kita lah, maknanya hak kita dalam kemampuan kita. Benda yang kita tak mampu, kita jangan fikir benda yang tak mampu lah. Kalau kita tak mampu, tak buat, tanya orang yang lebih tahu. Tapi kalau kita ada kemampuan sikit banyak bagaimana nak cek hadis dan itu, kita buat sekadar yang kita mampu. Jadi, cara nak tahu hadis ni bukan main rasa, bukan main rasa, ya Allah ni hadis ni. Tak, jangan kata begitu. Tapi kita cek dengan orang yang lebih tahu. Ada orang yang tak tahu, ada orang yang tahu. Mungkin dia kata, Wallahu'alam, hamba tak tahu hadis ni. Kita tanya orang lain pula, tanya 2-3 orang, boleh jadi adalah jawapan dia. Dan kita amal sikap tawakuf dalam hadis. Bila kita tak tahu, dulu tahan dulu sehinggalah kita tahu. Tak ada ni? Oh, bagus sungguh ni hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nak start ni, ambo pun rajin start tapi tak jadi juga. Bila kita balik daripada konvensyen sunnah di Penang hari tu tahun berapa, dengar bro Kamarudin hok Islamic apa tu propaganda di Penang tu, IPSI ke? IPSI. Dia cerita bab dakwah bukan Islam, kita memang rasa semangat sungguh. Balik di Kuala Lumpur, pergi baiki kereta. Bila baiki kereta, tengah baiki kereta, tanya, bos, bos tak nak masuk Islam? Tanya soalan tu mula-mula sekali. Bos tak nak masuk Islam, dia tengok pelik. Wah, no, budak ni ajak aku masuk Islam. Dia mula bagi tahu syubah-syubah, maknanya dia apa? Dia kata, tak naklah masuk Islam. Orang Islam dia hari-hari bunuh binatang. Kenapa perlu bunuh? Rupa-rupanya dia vegetarian. Dia tak suka gaya korban. Dia bagi tahu, dia start bagi tahu syubah dia. Tapi masa tu kita pun bila kena begitu agak terkejut, tak boleh nak jawab. Waktu dia kata orang Islam ni kita nak tidur pun azan bising macam-macam. Syubhah yang kadang-kadang bila kita tak start melalui tu, dia akan muncul benda-benda begitu. Tapi boleh juga kita guna pendekatan macam hak di Thailand ni, memang dia on the spot, dia kata kita ni adik-beradik kita ni.
Ayat dia begitu je. Kita ni adik-beradik. Asal kita daripada Adam. Berarti dulu arwah tu guru ni Aziz kita, di mana-mana ceramah dia, dia akan bawa cerita kita daripada Adam. Akidah dia betul. Kita daripada Adam, kemudian semua orang ni nak mati masuk syurga. Lepas tu baru dia akan masuk. Dia tanam dalam batu dulu. Tanam dalam batu, kemudian barulah dia kata kepada. Sebab tu kita kata cara dakwah ni, bila kita kata sehari kita jumpa nak masuk Islam saja, tu perlu kepada pengalaman. Tapi berdakwah mula-mula ada keberanian kita nak catch up bab agama. Cerita sudut-sudut yang kita sepakat dengan dia. Lama kelamaan bila kita dah ada pengalaman, sebab tu kita kata cara dia kita pergi join dia orang ni. Kami ni hok minta nak pergi ni, nak tengok cara dia macam mana. Kita kena belajar. Macam mana? Ada join-join, kadang saya join street dakwah. Yang apa? Firdaus semua di Kuala Lumpur tu ada street dakwah. Kita pergi. Walaupun kita tak lagi sokmo, kita pergi mungkin sekali, mungkin dua kali. Kata hari ni nak join street dakwah. Sebab apa? Kita nak tengok macam mana cara orang berdakwah. Kita belajar. Bila berdakwah, kita ingat mudah dak bagi. Mari pula orang Kristian, mari berdebat. Allah kata, payahnya buat nak dakwah ni. Bukan kerja mudah. Kita expect bila kita kata orang masuk Islam lalu. Dak. Kita ni faham. Sebab kita faham dak. Asal kita ni lahir daripada keluarga Islam. Hak tak lahir daripada keluarga Islam, dia gap yang begitu besar. Dua hari lepas saya duk cerita dengan orang Syiah. Duk nak kata bahas tu tidaklah tegang, tapi kita duk sahaja duk hari Ashura duk kata dia. Kita tahu dah dia kata dia orang Syiah, tapi dia bukan orang Malaysia lah, orang Pakistan. Dia kata apa? Saya kata hari Ashura. Hari Ashura ni tak buat gini ke? Ketuk-ketuk atas kepala ni sahaja rakyat ke dia. Dia kata tak ada. Lepas tu saya kata ke dia, lepas tu belakang-belakang tak juga. Saya pun tanya, bila kita setuh tanya, kita tanya je dia Bak Syiah. Dia tak, mula-mula tak berani kecek. Dah, tak payahlah dia balas Bak Syiah ni sunnah kita. Kita ni umat Islam kena bersatu. Dia tak sibik cerita Bak Syiah sunnah, tak sibik cerita. Nak cerita Islam je. Padahal dia tegar di atas pegangan Syiah dia. Saya pun tanya dia ngucap lagi mana ngucap. Lama kita debat, akhir sekali dia orang dia ngucap lagi mana. Dia kata syahadat la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah, Ali waliullah, safiyu wasiyu Rasulillah, khalifatuhu bila fasal. Allah panjangnya ngucap mu tu. Kita mula masuk. Apa mu kata gitu? Mu tahu dak al khalifatuhu bila fasal? Khalifah Nabi tanpa apa? Tanpa fasal ni batas. Maknanya selepas Nabi di, Ali lalu. Dia tak iktiraf Abu Bakar, tak iktiraf Umar, tak iktiraf Uthman. Lepas Nabi, khalifah iktiraf Ali. Wah, terberat ngecap lagu ni. Sayang bang. Rupanya payah. Bila kita baca hadis, dia kata tu hadis pokok ahli sunnah je. Banyak lagi hadis so ahli sunnah tutup. Ulak dah kata. Pas betul hadis apa dia. Cerita bab hadis apa dia, ada riwayat lembu pun ada. Dia ni meriwayatkan riwayat-riwayat, akhir sekali cerita lembu bagi hadis. Ada juga la ilaha illallah. Pelik-pelik dalam riwayat Syiah. Tapi yang penting kita kena start. Dakwah ni kita kena start. Nak jadi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah kepada jemaah haji, gi duduk dakwah kepada jemaah. Ayah. Cuma kita mungkin boleh fikir di saat kita ni kalau nak start mula-mula dengan poster, dengan stiker, tapak di kereta, buat benda-benda yang kita rasa mengajak orang kepada agama Allah. Mudah-mudahan kalau tak banyak kita boleh, sikit pun tak apa dah. Ada seorang sahabat Idris, dia daripada China orang ditindas di Uyghur, Xinjiang. Dia duduk di hijrah sampai ke UK, 20 tahun duduk sana, kemudian balik Malaysia. Semangat dia nak dakwah, dia kata aku tak reti kecek bahasa Malaysia. Nak dakwah kaum Malaysia tak tahu macam mana. Dia penuhkan kereta dia dengan stiker, pintu stiker, cermin stiker, belakang stiker, penuh. Saya pun ambil gambar kereta dia. Pelik nampak kereta. Super kereta rally tapi stiker dakwah. Stiker orang kereta, sobek kereta tu penuh stiker, orang ingat kereta rally tapi Islam agama apa? Religion of peace. Inna dina indallahi al-Islam. Tu bahasa Inggeris. Penuh sok kereta.
dia akan kata, aku tak boleh kacak bahasa Melayu ke, aku sampai dah mesej aku dengan bahasa Inggeris ni kot kereta. Saya kata, orang yang nampak jalan dakwah. Kita banyak ruang, apa kadang-kadang kita tak guna. Kita tak guna. Sebab tu dalam soal dakwah tadi, binalah semangat, kita mulakan sikit-sikit. Mula sikit-sikit. Orang kita ni, satu dakwah kepada orang bukan Islam, yang kedua dakwah kepada orang Islam sendiri. Sebab kadang-kadang orang Islam ni menjadi hujah dan sebab orang tak Islam ni tak nak masuk. Apa aku masuk Islam, orang Islam pun begini, menjadi masalah. Jadi dua-dua tu kita jaga, dakwah kepada non-Muslim dan juga dakwah kepada orang Islam. Wallahu'alam. Tak ada, kalau tak ada onjol lah, alhamdulillah lah. Tak ada kena tanya Syekh Habib Uqba ni. Dia rajin, ustaz kenal dia belakang. Jadi tanya dia, tak apa ni, kalau ustaz tak mari Habib Uqba dah ni. Nah, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.